Impiannya jadi pesohor dangdut tanah air jadi kenyataan. Dari pedangdut kampung, ia bermetamorfosa jadi biduan paling terkenal hingga dijuluki si Ratu Ngebor yang fenomenal. Jadi aku tahu Bunda Lulu itu dari kakekku gitu. Kakekku itu kan dulu punya orkes Melayu. Terus beliau itu kan suka punya banyak VCD-VCD ya gitu. Dan dulu itu Bunda Inul kalau nyanyi itu pakai baju senam. Dulu suka nyetelin lagu kasetnya gitu kan, gue yang ngebor-ngebor. Lu keren aja, bener-bener prestasinya oke banget. Yang jelas Bunda Inul udah ratu dangdutnya nih ngalahin. Berbagai aral melintang coba tahan langkah kakinya. Namun ia tetap melesat terbang tinggi, menggapai cita yang tak pernah ia mimpikan sebelumnya. Inilah lika-liku Inul Daratista. Hanya di Untold Story, kisah selebriti yang tak terungkap. Tinggal nun jauh dari hingar-bingar ibu kota, memahat takdir impian dari Pasuruan, Jawa Timur. Ainur Rohimah tak pernah menyangka jika bakat menyanyinya sejak kecil mampu melesatkan namanya di deretan artis ternama ibu kota. Padahal, jauh sebelum setenar hari ini, pemilik nama panggung Inul Daratista ini sempat menapaki jalan berliku. Saya bukan anak yang berbahagia seperti anak-anak sekarang gitu. Hidup saya itu cuma bantu orang tua. Jadi berangkat pagi itu, sebelum berangkat pagi, saya tuh dikasih kerjaan sama emak saya itu mencetin kacang. Jadi mencet kacang untuk dijual di pinggir jalan tuh loh, sama dititipin es di warung-warung gitu. Jadi nggak sempat belajar, makanya saya sekolahnya nggak lanjut. Pilihannya jadi penyanyi dangdut bahkan sempat ditentang sang ayah Abdullah Aman yang dikenal religius. Namun pelan tapi pasti, wanita kelahiran 21 Januari 1979 ini mampu merubah kesan buruk sang ayah akan pilihannya. Jadi penyanyi dangdut itu tidak norak dan tidak nakal gitu, tidak seperti yang dibayangkan bapak. Kan memang saya nggak disetujui kalau jadi penyanyi. Karena bapak saya kan orangnya fanatik ya, apalagi di akhir-akhir beliaunya kan jadi imam di masjid. Di dunia dangdut sendiri ia seperti tersasar. Sebab sebelumnya bukan irama dangdut yang ia tekuni, melainkan musik rock. Selepas sekolah dasar, ia sempat tergabung di sebuah band di kampungnya sebelum akhirnya melabuhkan pilihan ke genre musik dangdut. Kebetulan di belakang rumah saya itu kan ada band, anak band. Dia dengar aku teriak-teriak. Kebetulan kamar mandi aku tuh deket gang gitu, di depan. Kamu nyanyi aja, misalkan lagu pop didangdutin apa. Biasanya apa? Sukanya saya sih nyanyinya sukanya Biskota sama Cinta Kota Tua. Akhirnya, oh bisa itu didangdutin, gampang itu. Bener tak? Iya. Terus akhirnya dikomporin. Masuklah di situ, akhirnya belajar di situ. Stylenya style rock aja gitu, nggak usah style dangdut. Dibayarnya kalau nggak salah 3.500 bisa untuk beli bedak, terus ngasih emak. Ngasih emakku waktu itu kalau nggak salah 500 perak, terus sisanya aku kasih bayar SPP. Demi membantu perekonomian keluarga, dari ayah yang hanya bekerja sebagai tukang jahit dan ibu sebagai penjual es lilin, anak pertama dari 6 bersaudara ini rela menepikan impian masa kecilnya. Bapak aku penjahit, ibu aku ibu rumah tangga yang baik dan nggak jualan apa-apa, cuman jualan kacang, bantuin ekonomi keluarga. Jadi memang benar-benar dari keluarga yang sangat sederhana. Ada jahitan sekarang ya dapat makan, tapi kalau nggak ada yang kita ngutang gitu. Makanya dengan kondisi seperti itu kan memang aku berharapnya supaya bisa membantu ekonomi keluarga. Nyaris setiap hari ia membantu berdagang hingga manggung dari satu acara hajatan ke panggung hajatan lainnya. Saking padatnya jadwal manggung, saat duduk di bangku SMA, Inul terpaksa harus putus sekolah. Saya cuma SMP aja karena waktu itu SMA-nya nggak lanjut. Yang berkesan tuh waktu SMP karena saya ribut gara-gara saya dimarahin sama kepala sekolah gitu, digebrak. Kamu itu mau sekolah apa mau kerja? Terus saya bantah juga, saya gebrak gini kepala sekolahnya. Saya juga mau sekolah pak. Saya juga mau nyanyi dua-duanya. Ya udahlah kalau ini saya pilih nyanyi aja deh gitu. Masa lalu hidup Inul memang perih.
tapi jerih payahnya memutar haluan tak sia-sia. Tahun 2002, tepat di usianya yang ke-17 tahun, atau satu tahun setelah menikah dengan Adam Suseno, Inul memutuskan hijrah ke ibu kota. Berbekal namanya yang sudah populer di kalangan dangdut koplo, berikut goyang ngebornya yang sudah menyebar melalui VCD-VCD amatir ke pelosok-pelosok daerah, Inul berani mengadu nasib di Jakarta. Siapa nyana? Di tahun itu, Inul benar-benar jadi fenomena. Goyang ngebornya dalam sekejap mampu melambungkan namanya hingga jadi perbincangan media dunia. Menurut saya juga waktu di TV pertama kali juga dibayar 3 jutaan. 3 juta itu kalau nggak salah habis pulang cuma dapat 200 ribu gitu. Karena kan nginep di hotelnya aja, nginep sampai 3 hari. 3 hari aja udah 1 juta setengah, belum makannya, belum apanya kan, belum transport taksinya, belum masih nombok. Tapi baru saja mencecap manisnya jadi artis ibu kota, Mei 2003, goyang ngebor Inul jadi pro kontra. Peredaran album Goyang Inul bahkan mendapat pencekalan di mana-mana. Raja Dangdut Roma Irama adalah orang yang paling keras menentang kiprah goyangan kontroversialnya. Ya, sakit banget sebenarnya sih kalau ngomong masalah sakit, bukan masalah sakit yang gimana, cuman waktu di tempatnya Pak Haji kan sempat dibilang ada iblis dalam hatiku gitu. Kayaknya aku itu penuh dengan setan, dengan yang gimana gitu. Belum pernah saya dapat marahan yang luar biasa gitu. Bahkan orang-orang yang waktu itu di samping-samping saya, tidak ada yang membela saya waktu itu. Sejak diperkarakan Sang Raja Dangdut, Inul sesungguhnya sudah berusaha untuk meredam. Bahkan dengan mendatangi Sang Raja Dangdut langsung di kantor Soneta. Tapi rupanya pertemuan itu tak memuluskan jalan Inul. Saya marah karena saya harus menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Saya marah karena di hadapan saya terbentang suatu kemungkaran yang begitu semakin membahayakan masyarakat, terutama moralitas bangsa, melalui goyang-goyang erotisme dan sensualitas Inul. Ketahuilah bahwa saya dengan seluruh anggota PAMI di seluruh Indonesia telah komit untuk mencekal ini. Sebelum di demo sama Bang Haji, itu memang penampilan aku kan seksi banget gitu. Apalagi Bapak kan orangnya keluar masuk masjid ya. Jadi ya ada rasa miris dan malu, makanya saya bilang, pokoknya itu cuman casingnya doang, saya bilang. Itu cuman bungkusnya aja. Jangan pernah lihat saya menyanyi, saya bilang gitu. Jangan pernah lihat saya di TV atau di VCD, dan jangan pernah beli VCD-nya daripada nanti akan menghancurkan hati Bapak. Akibat pencekalan itu, Inul sempat frustrasi. 4 bulan ia menepi dari panggung hiburan. Saking terpuruknya, ia sempat memutuskan ingin mengakhiri karirnya sebagai pedangdut. Saya tuh pernah mau gila 6 bulan saya. Sampai dicarikan orang pinter di mana-mana katanya. Kayak udah gak inget gitu. Udah gak nyanyi kayak orang gila, tiap hari nangis, mau makan nangis, mau tidur nangis, semuanya nangis. Ya merasa apa ya, pokoknya saya gak mau jadi penyanyi, saya gak mau jadi orang top, gak mau duit, saya gak mau popularitas dan gak mau jadi apa-apa di sini gitu. Akhirnya saya pulang ke kampung. Kalau nggak salah selama 4 bulan, ya diangetin lah sama dikomporin, diajakin supaya saya mau nyanyi lagi, diajak suami saya pertemuan, acara-acara ya untuk melupakan gitu. Air matanya tak kuasa dibendung. Menetesi pipi kala berkisah ihwal masa-masa pelik tersebut. Ya, saya merasa bahwa saya nggak berdosa karena saya nyanyi cuma nyanyi aja. Habis nyanyi saya pulang dapat duit, kasih ibu, kasih buat saya sendiri, buat bayar sekolah. Udah, nggak ada lain-lain lagi. Meski konfliknya dengan Bang Haji tak sepenuhnya usai, karir Inul justru makin bersinar.
Bahkan di tahun 2005, Inul berhasil membangun kerajaan bisnis karaoke-nya di beberapa kota. Tapi lagi-lagi, usahanya tak semulus yang dibayangkan. Kala itu Inul harus menghadapi gugatan dari pengacara Andar Situmorang atas tuduhan pelanggaran hak cipta. Bunda itu inspiratif ya gitu. Salah satu influence Danang dalam meniti karir, karena bagi aku karir di dunia keartisan aja nggak cukup. Tapi saya melihat sosok Bunda Inul itu sebagai businesswoman. Beruntung awal Juni 2009, kasusnya dimenangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau saya itu dari dulu sudah keluar masuk urusan hukum. Jadi bukan jera ya, tapi memang harus hati-hati karena itu capek banget. Kira tak menyakiti aku. Bersama sinar popularitas yang direguk, ujian demi ujian hidup seolah tak pernah sepi menghampiri karir Inul. Lantas apa yang membuat Inul mampu bangkit dari semua cobaan? Benarkah ia sempat ingin mengakhiri karir bernyanyinya? Bagaimana pula perjalanan bahteranya yang sempat pasang surut bersama Adam Suseno? Saksikan kisah selanjutnya hanya di Untold Story, kisah selebriti yang tak terungkap.